Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar sinetron Antv Terpaksa Menikahi Tuan Muda ya. Bertemu lagi dengan Mimin ya. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita lanjut. Dimana di episode selanjutnya, dimana Tuan Muda yang akan unboxing lagi ya kepada Kinanti. Trik jitu Tuan Muda merayu Kinanti ya sahabat, dimana untuk episode selanjutnya bisa kawan lihat ya, Kinanti yang marah kepada Tuan Muda karena Tuan Muda tidak mau menghapus foto ayah Kinanti pas acara syukuran kedua istrinya itu ya. Tuan Muda yang merasa kalau papanya Kinanti sangatlah keterlaluan, masa satu istri aja nggak cukup, kata Tuan Muda ya. Dasar tua-tua keladi. Kinanti yang masih memohon kepada Tuan Muda agar menghapus foto di HP Tuan Muda ya sahabat. Namun Tuan Muda masih saja nggak mau menghapus foto itu ya sahabat. Kinanti pun mencoba merebut HP Tuan Muda, namun Tuan Muda nggak mau memberikannya ya, malah terjadinya rebut-merebut ya. Tuan Muda tetap saja nggak mau memberikan dan menghapus foto itu sampai-sampai Kinanti dan Tuan Muda jatuh ke ranjang ya sahabat. Dan sepertinya akan terjadinya, tetapan Tuan Muda kepada Kinanti itu loh bikin tegang ya sahabat. Terlihat ya sahabat di mana di adegan selanjutnya masih dengan keromantisan Kinanti dan Tuan Muda, di mana saat sedang di atas ranjang ya, Tuan Muda yang akan melakukan ronde produksi Abimana Junior yang sahabat kayaknya efek trik Tuan Muda membuat hasrat Tuan Muda ingin yang hangat-hangat ya. Semoga cepat launching ya Abimana Junior, kita doakan saja ya sahabat, semoga segera Kinanti dan Abimana mendapatkan anak yang telah lama oma tunggu-tunggu ya, cicit dari Abi dan Kinanti. Kebahagiaan oma yang mengetahui bahwa Abimana melakukan enak-enak dengan Kinanti di kamarnya ya. Oma berdoa semoga Kinanti dan Abi secepatnya mempunyai anak dan memberikan oma cicit, amin. Dan di adegan masih dengan adegan Tuan Muda ya, yang dimana Tuan Muda di situ terjatuh dengan Kinanti ke ranjang ya, sehingga membuat keduanya sangat tegang ya. Tapi akankah Tuan Muda melakukan ron produksi Abimana Junior ya sahabat? Sepertinya Tuan Muda akan melakukannya ya. Tuan Muda terlihat di Tuan Muda di situ menutupi tubuh dengan mengambil selimut ya. Dan jika sahabat penasaran dengan kelanjutannya, saksikan terus Terpaksa Menikahi Tuan Muda hanya di Antv. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.